Baik, terima kasih rakan setugas kita Walimul dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan lintas langsung rampai pagi dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan mengongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight di samping menyaksikan ya bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Antara acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight ialah pertandingan Tausiah Belia dan Belia Wanis di daerah Blight, anjuran takmir Masjid Pekan Seria akan diadakan pada hari Ahad ini iaitu 7 hari bulan Mac 2021, insya-Allah bermula pada jam 8.30 pagi di Dewan Masjid Pekan Seria. Seterusnya ialah Bazar Buku bagi tahun 2021 sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-37 tahun akan diadakan di KB Central Kuala Belait. InsyaAllah bermula pada 13 hari bulan sehingga 14 hari bulan Mac bermula pada jam 10 pagi sehingga 9.30 malam. Seterusnya, Festival LLRC Kuceria akan diadakan bermula pada 17 hari bulan sehingga 21 hari bulan Mac di Kelab Rekreasi Liang Lumut dan ianya akan diadakan bermula pada jam 10 pagi sehingga 10 malam. Pelbagai aktiviti telah pun diadakan selain jualan makanan dan minuman. Itu dia ada antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya, kita akan beralih untuk menyaksikan bahan yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Sudah menjadi suatu kegemaran manusia, haiwan bernama kucing merupakan salah satu haiwan peliharaan yang sangat digemari serta disayangi. Walaupun ianya merupakan haiwan yang bersifat lembut dan jinak, namun dalam segi hal pemeliharaannya bukannya mudah. Bukan sekadar memberikan makan sahaja, tetapi kebajikan serta keperluannya juga perlu dipenuhi. Melihat akan haiwan ini perlu dijaga rapi, seorang belia lepasan dari pusat pembangunan belia ini telah mengambil inisiatif membuka satu perniagaan berupa perkhidmatan pet grooming sesuai dengan hobinya minat memelihara haiwan seperti kucing dan arnab. Ya, perusahaan Baksi Grooming ini pada awalnya saya dan rakan sebelia iaitu sama pelepasan pelatih pusat pembangunan belia kami bermulanya berminat dengan memelihara haiwan peliharaan iaitu seperti kucing, arnab dan guinea pig. So, start dari ini, kami pun sentiasa menggrooming kucing kami, sentiasa juga membersihkan. Dan there's this one time ada kami punya idea untuk give more to the public lah lagi. Dan so start there, kami pun membuka this Baksi Grooming untuk public. Dan start that time, kami membuka ini pun kira macam untuk lebih menolong kebanyakan kucing dari luar sana lagi lah. Bagi Syafiqah dan rakannya, mereka belajar pengetahuan penjagaan kucing dari rakan yang telah memulakan perkhidmatan cats grooming. Pengetahuan yang ada tidak disia-siakan, malah digunakan dengan membuka perkhidmatan grooming di rumah orang tuanya di kampung Kuala Balai Mumong. Yang kami grooming haiwannya hanya kucing, arnab dan guinea pig saja. First kami start belajar grooming ini, one of my friend ini, dia pun dari before sudah belajar with dia punya abang sendiri. Ia memulakan bisnes grooming dan ia bawa kemari ke KB untuk mengajar sama-sama lah, ya, macam tu. So dia pun bermula lama sudah, like 5 years ago sudah. Yes, ia punya abang kira master sudah in this grooming. Then we started to bring to KB lagi since they started dari bandar juga. Then we bring KB and all over and lah, so people can start to hantar sini. Yeah.
Menurut Syafiqah, perkhidmatan grooming yang dilakukannya pada masa luangnya mendapat sambutan dari orang ramai. Kerja grooming ini juga tidak mudah seperti yang dipikirkan dan memerlukan ketabahan kerana ada kalanya kucing-kucing tersebut berubah agresif dan perlu dijinakkan. Dalam sehari, we receive lebih dari 15 ekor sehari lah. 15 ekor sehari. Kucing. Kalau yang lain sama juga. Ada beza kata grooming kucing dengan arnab dan kucing? Berbeza juga pasal dari segi pemotong kuku, kucing dan bulu. Kira macam bulu arnab lebih susah lah daripada yang kucing. Mungkin macam mana kamu handle kalau binatang atau haiwan kucing ini lah yang mengganas masa grooming? Okay. Kami kira kami handle kalau mengganas kami diperlukan dua orang lah memegang and then. Kalau menyiram, menggunakan air suam supaya ia membiasakan dirinya untuk sentiasa grooming. Kalau seekor kucing, kalau ia ingin mengganas, mengambil masa hanya dalam 45 minit. Kalau mengganas, akan mengambil masa lebih lah. So kami tidak mau macam ia ganas dan kami ganas lagi. So we will ambil masa untuk menyesuaikan haiwan tersebutlah. Memang sudah sifatnya haiwan bernama kucing ini bukan mudah untuk kita mengenal perangai atau kelakuan masing-masing. Walaupun secara fizikalnya ianya merupakan haiwan jinak. Dengan inisiatif dari belia-belia tempatan kita ini mengusahakan penjagaan haiwan peliharaan hingga menubuhkan perkhidmatan pets grooming akan menjadi suatu landasan atau jambatan kepada belia-belia lain untuk menerokai bidang perniagaan dalam apa jua perkara yang boleh memberi sumbangan serta mendatangkan manfaat buat diri sendiri dan kepada masyarakat amnya.